Assalamualaikum, Dulur Jember. Ya apa kabare Dulur? Ketemu maneh ambek aku ning Prima. Ambek aku Cak Londo nang acara Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presentere sing Kopla. Cak, aku inginane yo mulai kerja ya, Cak yo. Awan kan. Iku aku mulai nang kosan. Lah kok dalane ditutup nang DPRD ku ono apa ya, Cak? Lho, awakmu kosane ndi? Kosane Karimata, oh, Karimata kan lewat Jawa aku. Dalan akses nang lewati kono ditutup. Iya, gak salah ruame ngono lho. Demo koyoke yo. Demo apa sih? Oh, wingi sing ditutup kan akeh kawat-kawat iku to. Iya. Lho iya pancen ono demo. Gak ngerti ya, lha iki lho demo. Ndi sih? Iki. Menyuarakan kembali apa yang menjadi asa rakyat Indonesia. Kita sudah melihat tentang otoritarian. Atusan aktivis mahasiswa teko pirang-pirangane elemen organisasi nang Jember ngelakokno demo maneh nolak undang-undang cipta kerja. Are-are iki ngebeki bundaran DPRD Jember sing akibatno dalan mlebu daerah kampus ditutup. Antarane dalan Jawa, dalan Kalimantan, dalan Sumatera ambek dalan Bengawan Solo Sumbersari Jember. Pertamane aksi iku damai uga tertib, tapi pas mulai surup suasana mulai panas. Masa nyawati gedung DPRD nggawe watu ambek mercon utawa kembang api. Niat-niat dibuat semua ya. Koco-koco gedung dewan akeh sing pecah, terus ruangan DPRD dikebeki watu. Padahal koco-koco iku cek tasae didandani polahe sadurunge ya wis disawati pisan ambek para demonstran nang demo sadurunge. Kondisi tambah suwi tambah panas, akhire barisan aparat kepolisian mundur. Para petugas yo berusaha ngedemno demonstran gawe pengeras suara. Sekali lagi diingatkan kepada adik-adik mahasiswa, Anda jangan anarkis. Sekali lagi kami bukan musuh Anda, tapi kami adalah pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Anggota DPRD Jember David Handoko Seto benerno onoe kejadian nek demonstran nyawati gedung dewan. Tapi jari DWE aksi mahasiswa iku dianggap wajar sing dadi bentuk kecewone uga protes nang undang-undang cipta kerja sing dinilai ngerugikno kaum buruh. Bukan cuma penglihatan, kami tahu dengan mata kepala sendiri itu sedang berlangsung sekarang. Adik-adik mahasiswa melempar gedung DPRD. Itu yang sedang terjadi hari ini seperti itu. Infonya kaca ini baru diperbaharui ya? Iya, baru belum seminggu diperbaharui atas adanya unjuk rasa kira-kira ya seminggu ya, atau lebih ya. Yang lalu ya. Itu baru diperbaiki, terus kemudian sekarang ya ini faktanya dilemparin lagi. Apa kira-kira motivasi penyebab dari bentroknya demo ini? Kami kurang memahami karena tadi teman-teman orasi di luar tidak ada dialog dengan kami jadi belum paham apa yang diminta mereka. Ini nanti DPRD akan menemui mahasiswa baru. Coba nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk mendiskusikan. Teko Jember, DKAJ Jember 1 TV ngelaporno.